Setelah satu tahun Pakatan Rakyat memenangi di beberapa buah negeri, khususnya di negeri Selangor, Darul Ihsan, kita melihat bahawa berlaku perubahan yang besar dari segi pengisian ataupun khidmat kepada rakyat. Yang ini kita ungkapkan dalam satu tema yang jelas, iaitu ketuanan rakyat, bermaksud memperkasakan rakyat menjadi agenda utama pakatan setelah setahun kita memenangi beberapa buah kerajaan negeri. Dan sudah pastilah dalam hal ini aspek program melibatkan generasi muda itu diberikan keutamaan. Ada dalam dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor sebagai contoh, yang berkaitan dengan air percuma, yang berkaitan dengan tabung anak wawasan Selangor, itu semua merupakan pendekatan jangka panjang yang akan memberikan manfaat kepada generasi muda. Kita melihat bahawa ini merupakan usaha yang baik dan bersungguh-sungguh daripada Kerajaan Pakatan, kerana kita telah memenangi pilihan raya yang lalu itu dengan sokongan ataupun dokongan majoritinya daripada pengundi-pengundi muda, dan mereka ini meletakkan harapan baru kepada keadilan, PAS dan DAP agar berlaku satu perubahan yang besar terhadap masa depan generasi muda. Dan ini telah berjaya kita laksanakan dalam masa yang cukup singkat, menyedari bahawa terdapat tekanan yang begitu berat yang bersungguh-sungguh daripada Kerajaan Berasa Nasional dari semua aspek, bagi memastikan agar dasar-dasar kita, gerak kerja dan aktiviti kita itu mendapat kegagalan. Dan ini telah berjaya kita atasi. Ini bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, tapi itulah kejayaan-kejayaan yang pada saya cemerlang, kerana boleh diukur dengan ukuran indeks ataupun KPI yang akan melihatkan bahawa dalam setiap aktiviti kita itu akhirnya rakyat mendapat manfaat. Dan dalam hal ini sebagai Ketua Angkatan Muda, saya lebih optimis kerana akhirnya saya yakin generasi muda itu telah terbalas harapan mereka, kerana mereka ini merupakan kelompok yang bersungguh-sungguh ingin memastikan kemenangan keadilan PAS dan DAP dalam pilihan raya yang lalu. Dan pada saya ini merupakan salah satu cara kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan kita harap selepas ini akan ada sokongan yang berterusan. Dan ini telah pun ditunjukkan dalam pilihan raya kecil Kuala Terengganu, di mana kita melihat 60% pengundi muda itu telah memberikan sokongan mereka kepada calon PAS yang mewakili pakatan dalam pilihan raya Kuala Terengganu. Dan ini merupakan juga satu cabaran kepada AMK ataupun Angkatan Muda Keadilan dan juga pemuda PAS dan DAP, bagaimana pula kita ingin menyemarakkan lagi program-program yang berkaitan dengan pembinaan generasi muda itu sendiri, khususnya dalam menyediakan mereka berhadapan dengan krisis ekonomi, kegawatan ekonomi, krisis hilang pekerjaan. Dan ini merupakan perkara-perkara yang real yang sedang dihadapi oleh generasi muda. Kebanyakan daripada mereka hilang pekerjaan kerana dibuang kerja, kebanyakan daripada mereka merupakan pekerja-pekerja kelang. Dan kita harap dengan tindakan susulan yang sedang dirangka oleh Kerajaan Negeri Selangor khususnya, kita harap pelan-pelan tindakan itu berjaya, paling tidak pun meredakan sedikit kesusahan yang sedang dialami oleh anak-anak muda sewaktu menghadapi kegawatan ekonomi ini. Cuma beberapa perkara boleh diperbaiki. Saya tidak menyatakan bahawa semuanya itu baik, tetapi dari segi aspek penglibatan generasi muda itu di dalam keseluruhan pentadbiran kerajaan negeri itu, pada saya ada ruang lagi untuk diperbaiki. Saya mencadangkan agar kerajaan negeri di bawah pakatan ini mewujudkan satu sekretariat khusus bagaimana kita ingin membantu generasi muda ini dalam aspek ekonomi, kerana ini merupakan cabaran pertama kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Kita berhadapan dengan krisis ekonomi dunia, dan Datuk Seri Najib telah mengumumkan pelan ataupun pakej rangsangan 60 bilion yang pada saya tidak memberikan tumpuan kepada kelompok sasaran utama, iaitu rakyat. Dan sudah pastilah saya yakin generasi muda itu banyak dipinggirkan dalam pelan 60 bilion oleh Menteri Kewangan, dan ini merupakan suatu peluang kepada Kerajaan Negeri Pakatan untuk mengemukakan pelan tindakan mereka, secara khusus
bagi membantu generasi muda ini, dan ini boleh kita perbaiki kerana pada saya setelah setahun program-program yang melibatkan generasi muda ini masih lagi tidak mencukupi, dan saya harap menteri-menteri besar di negeri-negeri pakatan yang kita menang, Lim Guat Eng, termasuk juga Datuk Seri Nizar, Tan Sri Khalid dan juga Ustaz Azizan dan Tok Guni Aziz, mereka merupakan pemimpin yang lama di dalam politik dan mereka tahu kepentingan generasi muda ini, dan kita harus mulakan tahun 2009 dengan memberikan tumpuan khusus kepada mereka kerana mereka ini merupakan kelompok yang sekarang ini berhadapan dengan masalah yang besar. Ya, pada saya yang perkara yang paling utama itu adalah penyebaran maklumat dan penerangan. Ini tidak dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh Kerajaan Negeri Pakatan. Sebenarnya Barisan Nasional mereka memulakan atau membuka bilik gerakan sebagai satu respons ataupun serang balas, melakukan serang balas dari segi penerangan dan propaganda itu mereka telah mulakan lebih awal. Setelah 8 Mac 2008 mereka kalah, saya yakin mereka tidak berhenti memikirkan bagaimana strategi untuk membuat serangan balas terhadap Kerajaan Negeri Pakatan. Cuma kita lebih mengambil sikap berhati-hati dan mempertahankan dan menjelaskan lebih kepada reaksi dan tidak kepada melakukan juga penerangan balas terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Negeri dan serasa yang baik. Yang ini sudah pasti tidak dilaporkan di dalam media utama kerajaan milik pemerintah dan boleh kita lakukan oleh media-media alternatif, tetapi tidak dilakukan secara bersungguh-sungguh. Dan akhirnya apabila rakyat itu tidak mendapat maklumat yang jelas tentang apakah kejayaan-kejayaan, apakah tindakan-tindakan kita yang telah berjaya kita lakukan, apakah aktiviti dan program kita, maka rakyat di bawah ini tidak dapat merasai perkara ini dan tidak mendapat maklumat yang jelas. Apabila ini berlaku, maka timbul miscommunication yang akhirnya mereka terpedaya dengan taktik dan tipu daya yang dibuat oleh Barisan Nasional. Sebab itu saya ingin cadangkan dan tegaskan bahawa sudah sampai masanya Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat memikirkan secara serius untuk membuat serangan balas, melakukan propaganda, melakukan penerangan dan counter propaganda terhadap isu-isu dan kepincangan-kepincangan yang cuba diutarakan oleh Barisan Nasional.